Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Hendaklah kamu saling sesuai dengan dunia yang kamu peroleh masing-masing. Sebab kamu ditugaskan untuk membagikan rahmat Allah yang beraneka ragam. Kalau seorang berbicara, baiklah ia menyampaikan sabda. Kalau seorang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Peraturanmu akan ku pelihara, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Bebaskan kita dari tangan musuh. Allah Bapa membimbing dan memelihara umat. Marilah kita bersyukur kepada-Nya dan dengan gembira berseru. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Bapa yang Maha Murah, kami memuji Engkau karena kita kasih-Mu, sebab luhurlah karya-Mu ketika menciptakan kami. Dan lebih luhur lagi karya-Mu ketika membaharui kami. Pada permulaan hari ini, curahkanlah ke dalam hati kami kejadian untuk Engkau. Supaya kami tetap memuliakan di kebangunan pikiran dan perbuatan. Agar kami selalu memperhatikan kehendak-Mu. Supaya kami mencintai mereka semua sebagai saudara. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang kekal dan kuasa, terangilah kiranya bangsa-bangsa. Amin. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini pada pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah.